Oke, kita akan ujian bahasa Inggris. Lo bagas kok gak ada? Bagas hilang. Soalnya cepet banget, Bu. Tapi yang jawab tetap ngawurin kayaknya. Ya, ini udah selesai. Brandon ini merem ini. Dan lihat dengerin. Ah, teachers. Apa? Teacher. How are you? The student titik. To complete the dialogue, the suitable expression is teacher-nya kan tanya, how are you? Jadi jawabnya apa? Apakah A, nice to meet you, senang bertemu denganmu, atau B, goodbye, baru sampai jumpa lagi, atau C, hi, halo, gitu. Atau D, I'm fine, saya baik-baik aja. Pertanyaannya kan teacher-nya bilang, how are you? Apa kabar? Nah, apakah jawabannya A, nice to meet you, senang bertemu denganmu, atau B, goodbye, sampai jumpa, atau C, hi, atau D, I'm fine, saya baik-baik saja. Yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Saya mau jadi dokter. Atau B, dokter, I want to be a dokter, saya mau jadi. Atau C, be to a doctor, I want, menjadi dokter, saya mau. Atau D, I a doctor want to be, saya seorang dokter mau. Nah, yang mana? Apakah A, I want to be a doctor? Atau B, I want to be a, atau C, B to a doctor I want, atau D, I a doctor want to be. Yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana yang tepat? Yang tepat kalimatnya yang mana? Yang mana? Yang mana yang tepat kalimatnya? Yang mana yuk? Yang mana? Nih, ada orang gambarnya di sini. I wear a uniform. I travel a lot. People call me captain. I fly planes. What am I? Nih, yang kemarin kamu naik. Ada pesawat, ada supirnya. Nah, supir pesawat itu namanya apa? Apakah supir pesawat namanya teacher? Guru, atau B, pilot, atau C, dokter, atau D,
Londoners perawat supirnya pesawat namanya apa? Apakah A A teacher B pilot C doctor D nurse yang mana supir pesawat? Expression is, nah apa ekspresi yang tepat ketika Nia mengatakan aku dapat nilai 100 di pelajaran bahasa Inggris, di ujian bahasa Inggris. Terus si Nia menjawabkan wow apa? Apakah A congratulations, selamat, atau B I'm so sad, saya sedih, atau C I'm sorry, maafkan ya, atau they hope you will better soon, semoga kamu segera baik-baik. Nah, yang mana yang tepat ketika seseorang dapat nilai 100? Apakah A wow congratulations, atau B wow I'm so sad, atau C wow I'm sorry, atau D wow I hope you will better soon? Yang mana? Lihat dulu. Apakah wow congratulations, dilihat dulu menunjuk kemana, mau bacainnya yang mana? Wow A congratulations, B wow I'm so sad, saya sedih, kalau ini I'm selamat, kalau ini B ini saya sedih, kalau ini C wow I'm sorry, itu saya maafkan saya, atau B hope you will be better, wow hope you will be better, semoga kamu baik-baik saja. Yang mana ketika seorang dapat nilai 100 jawaban, apa kamu mengulang ujian seperti apa? A, B, C, atau D? Yang mana kita mengucapkan apa? Jangan ditarik. Yang mana? Jangan ditarik pilihannya yang mana? Apa? A, B, C, atau D? Gimana ada tiga pilihan? Yang benar apa ada tiga pilihan? Pasti. Indonesia have two seasons. What are they? Indonesia punya dua musim. Apa musimnya? Apakah A autumn and dry? Cepat banget, San. Summer and spring. C rainy and summer. B rainy and dry, A autumn and dry itu musim semi sama musim kering. B itu summer and spring musim panas dan sama autumn and dry itu musim gugur dan musim kering. Summer and spring itu musim panas dan musim semi. C itu rainy and summer musim hujan dan musim panas, atau D rainy and dry musim hujan dan musim kemarau. Yang mana yang musim di Indonesia? Apakah A, B, C, atau D? Punya cuma lima kan ya, Bu? Sebentar.
Sebentar. Kirim fotonya ke Bu Rono. Dia sudah selesai kirim foto ke Bu Rono. Oke, kirim foto ke Bu Rono. Boleh dia lewat?